kita tidak meninggalkan ketimuran kita, termasuk di dalam berorganisasi. Ya, jadi saya pesan Ibu Ketua juga kepada yang lainnya, yang Ibu Ketua betul-betul membagi waktu. Ini waktu untuk organisasi, ini waktu untuk bekerja, ini waktu untuk keluarga. Selamat hari ulang tahun Persib ke-78, Dirgahayu. Mudah-mudahan ibu semua panjang umur, sehat, murah rezeki, dan menjadi Persib yang jaya.